Kalau ini ngacur ya bong ini. Ngacur cur. Bisa lagi mau ngalik. Ini banyak batang di situ. Kita yang di pemakaman umum bosku. Uang kerle. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami berada di desa Siloliman Trawas. Hai, anak-anak yang menemukan arca bosku. Iki harimau kang ingkang ya. Macan kan. Lukanya nih, anak kita yang gue nih rek. Masih masaril. Kak masih tinggi, gak anjir nih, oh tinggi ya. Kak dipindah dong dia masih tinggi. Berarti nih gak. Akar beringin bosku. Pas nang makam itu baik sekali. Nah, hei, batu nih lo pakai yang ini candi gini ya. Temuan hebat sih bosku. Areal di makam ya. Yo gak percaya wong lek ini ono candi rek. Lho. Gak direkam ngene yo gak percaya wong yo omah iki. Candi lho lek. Iku kira-kira. Ya iki bosku. Kayak gini lho. Lho. Ya bentuknya. Wis berserakan ya bosku. Ini undan di sini. Nah, punden. Nah. Beringin. Ini sore beringin ya. Perkiraan iki ya. Lule iku umpak-umpak ya kok ngene lule. Bati iki ngene. Iya. Lho. Di makam ya, Bosku. Yang di makam iki paling ono-ono ngono kuwi. Heh. Pastinya di makam ngono kuwi. Dewe itu kok wangker ini sih ya. Kuwi apa jenenge? Kemboja. Wangker poli murni bosku didelok-delok nih wangker ya. Kita cek ya sebelah kono bos. Eh? Ayo. Kita cek ya dek. Dek tengah-tengah makam ya. Dek desa apa ini Malik? Desa? Desa Balikambang. Desa Balikambang. Desa Balikambang. Kecamatan Trawas. Desa Soliman, Desa Soliman, dusun Balikambang gitu, guys. Iya, banyak batuan di situ. Kita ini di pemakaman umum, bosku. Uang kerle. Iki ujungnya nang kene gak mungkin betah ngomongi asli. Eh? Gak betah. Kita ditemani Cakra Panorama di depan nih bosku. Cukup ini kan. Yang sering ini fix itu. Yang sering ini fix.
Awangker bos. Kayak gini. Duh. Iyo. Wangker bosku. Wangker, sangat angker. Wis diduga nih, bawahnya ring ini ada candi nih bosku. Fik, katanya Kang Cakrapanrama tadi, candi. Banyak ditemukan batuan di situ soalnya. Reco. Iku. Wis patahan tapi Kang. Lho, iki umpak-umpake lho patahan ya isit jane. Ku abebres e. Nah, niku lho arca mau guys. Wis patah Kang yo. Seperti ini guys, wes. Kaki, ya ini kakinya ya, ini yang ke belakang, ini tangannya yang ke depan. Jadi istilahnya kalau saya menggunakan ilmu cocokologi ya, yang digunakan atau yang disebut dengan reco macan tadi ya, penjual kopi tadi, ada reco macan yang duduk bersimpuh atau istilahnya seperti mekungkung ya, kalau bahasa Jawanya itu ya, dodok, tapi kepalanya sudah tidak ada. Ini lehernya ya, ini kepalanya mungkin ya yang dimaksud ibu-ibu tadi ya. Jadi ini kakinya, ini yang depan, ini yang belakang. Ini dasarnya atau tempat untuk arca ini. Ya, kita hanya menyampaikan yang dikenal oleh warga sekitar ya. Ini kalau dari depan ya. Nah, ini lehernya ya, ini lehernya, ini kaki yang depan, ini punggungnya. Mungkin ada apa? Ini tangan yang depan, ini yang belakang itu juga sudah mulai rusak. Jadi menurut warga sekitar memang kalau kita